Tindakan seorang lelaki menunjukkan isyarat lucah ke arah anggota polis yang sedang bertugas di hadapan pusat membeli belah membawa padah apabila dia ditahan. Siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku di hadapan pusat membeli belah sekitar jam 12.15 minit tengah malam. Susulan dari itu, polis telah menahan suspek lelaki bukan warga negara yang berusia 39 tahun dan lelaki itu kini direman selama 3 hari mulai hari ini. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang kerana tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi.